Mas, mantannya dari saya, sampai dari saya, ya. Semuanya ini semua. 1 menit, kompensasi 1 menit. Kontrol. 1 menit. Pak, jangan berhati-hati, Pak. Itu tidak boleh dari hati, semuanya saya semua, Pak. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada saat ini kita hadir di Jogja Expo dalam rangka menggelar sebuah gelaran Piala Mataram. Kita juga bersyukur bahwa kemarin ada Gunung Merapi takut ternyata nggak sampai berdahak, ya alhamdulillah. Jadi Piala Mataram bisa tergelar insya Allah ke depan. Terus mau tahu asal-muasal tagar Juventus itu awalnya dari mana, Om? Sebenarnya belinya juga dari Salatiga, Mas, orang kota Salatiga. Terus? Itu pertama kali saya lihat juara 1-2 kali di Dakota Cup. Di Dakota Cup saya udah punya hasrat pengen beli, cuman nggak ada uang. Terus? Waktu itu cuma saya tawar 12, orangnya minta 20. Selang 1 minggu dikabari saya burung itu juara 1 nyeri lagi, cuman nggak saya respect, nggak saya apa maksudnya. Terus ketemu lagi lomba di Boyolali Cup, waktu itu apa ya, Boyolali, saya lupa namanya, event lupa. Aduh Mas, burung itu jadi sorotan. Burung itu istimewa, best. Itu istimewanya emang dari karakter burung apa dari polesan seorang Agus Naga? Karakter burungnya, asli karakter burungnya, karena saya lihat sudah beberapa kali. Apa yang ditambahin, yang dilakukan sama Agus Naga hingga? Untuk, ini kan saya cuma beli baru 2 minggu ya Mas ya, jadi saya nggak ada polesan, memang setelan dari sana saya jalanin, ya saya ubah sedikit, cuman sedikit sekali, tapi asli dari sana. Hari ini jalan berapa? Hari ini juara 1-1-2. Oke. Ini burung masih muda Mas, umur mentok belum ada 2 tahun. Belum ada 2 tahun, tapi kok saya sukanya kok nyeri-nyeri, kuat nyeri, kuat nyeri. Sempat kemarin-kemarin ditanyakan Waki. Waktu itu saya upload di Facebook langsung ditanyakan Waki. Tapi waktu itu harga belum deal. Ini tadi ada Mas Hendy, langsung lihat di lapangan. Enggak selang lama, enggak, kita enggak transaksi, enggak ada 1 jam, 2 jam, enggak ada, langsung deal. Langsung deal. Langsung deal. Oh, maaf alasannya. Enggak
berani, artinya enggak tertarik untuk merekrut Juventus. Tertarik sama Juventus. Burungnya bagus. Gitu ya? Iya. Masuk sama kriterial burung yang saya cari. Jadi waktu main, kamu juga bawa burung ini hari ini? Saya bawa burung. Kater juga? Kater juga. Burung saya zonk semua. Terus lihat penampilannya? Saya lihat terus. Dua kali, tiga kali saya lihat. Gitu? Iya. Yang pertama saya lihat, tapi saya kurang respon, Mas. Biasa aja gitu. Sesi kedua baru saya bilang ke Kak Iwan. Kak Iwan cari yang punya. Gitu? Iya. Hanya biaya itu. Ini rencana mau ke depan nih, mau di apa, dibawa ke Sondet, ke Jakarta, ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya. Untuk bermain di sana? Ya, di mana-mana, Mas. Ada event. Gitu. Percaya dengan kualitasnya, bisa bersaing di sana? Kalau Bapak Iwan sudah bilang bagus, pasti bagus. Gitu ya? Iya. Okay. Kalau dari kacamata seorang Iwan nih, pakar kasar ya. Apa istimewa sih burungnya? Dari terutama dari gayanya, dia rapi. Terus? Usianya menarik banget. Gitu ya? Tadi perbandingan antara 45 dengan 47 ya. Itu tadi kita hampir terlena dengan 45. Tapi setelah kita banding-bandingkan lagunya, terus gayanya. Nah, lagunya masih menang Juve. Gitu ya? Nah, dan saya punya keyakinan seperti PK Junior, Setan Hitam Junior, Reok, pasti meledak. Insya Allah meledak. Saya terima kasih banget sama Mas Agunasya mau kasih jagoannya ke kita. Yo ngapunten ayo ngapunten ngapunten ten. Semuanya ten ngapunten ten. Yo ngapunten ten.